Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang lonceng, komen, subscribe dan share. Terima kasih. Tun Dr. Mahathir Mohamad seharusnya berterima kasih kerana BN pernah menyelamatkan kelangsungan pentadbiran negara yang kucar-kacir akibat percaturan politik beliau dan Pakatan Harapan, kata Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Ahmad Zahid berkata bekas Perdana Menteri itu mendakwa kerajaan PH tumbang selepas 22 bulan kemenangan pilihan raya umum ke-14 kerana BN merampas kuasa. Menurutnya, sedangkan Tun M terlupa kerajaan PH tumbang selepas beliau meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri, ekoran perebutan kuasa yang terjadi dalam gabungan parti itu. Kisah perebutan kuasa yang berlaku dalam kerajaan PH ketika itu bukan satu rahsia lagi. Seluruh rakyat telah mengetahui apa yang berlaku. Mahathir didesak oleh sekutunya untuk menunaikan janji menyerahkan jawatan Perdana Menteri kepada Presiden parti. Sekian berita dari Sunrise Media. Jumpa lagi di isu-isu seterusnya. Panas, hangat, gempar dan terkini. Terima kasih.